Tuan-tuan, insurans. Tuan-tuan, sekarang kita ada sistem takaful. Tuan-tuan pakai sistem takaful lah. Jangan pakai insurans. Karena insurans ini ada beberapa perkara. Dulu kita dah sebut lah. Walaupun Mustafa Zarqa memberikan pandangan tersendiri, tetapi majoriti para ulama melihat insurans ini yang berlaku ni ada beberapa unsur. Pertama, dia ada unsur qimar. Dia ada unsur judi. Di mana apabila kita letakkan wang 3,000, maka wang itu salah satu. Jika kita tak accident, dia untung. Jika kita accident, kita untung, dia rugi. Dia macam judi, macam pertaruhan. Dia pun dah harap kita tak accident. Kita pun kalau boleh, biarlah kita accident. Jangan dia dapat terbang 3,000 tu. Kemudian dia riba. Ada riba. Kita beri sikit, kita harapkan dengan pulangan yang banyak. Dia semuanya bergantung dengan akad. Karena akad dia begitu. Adapun takaful, kita beri, kita tidak, kita harapkan tolong-menolong. Kita letakkan duit dalam tabung ni, umpamanya seorang RM10. Kita janji, mana-mana siapa yang susahan, kita bagi duit ni kepada dia kita. Itu kita takaful, tolong-menolong antara satu sama lain. Dan kita bagi itu di atas dasar tabarruk, derma. Di atas derma. Sebab itu dia bagi wang peruntukan derma sebahagiannya, sebahagiannya dia bagi kepada untuk mudharabah. Ha? Sebab itu dalam takaful kita dapat balik. Yang mana bukan bahagian derma itu kita boleh dapat balik. Dalam insurans kita burn, ya, kita habis begitu.